golongan darah. Golongan darah manusia dibedakan atas 4 kelompok, yaitu golongan darah O, A, B, dan AB. Pada hari Senin, Ibu Indah, guru kelas 4A, mendata golongan darah siswa dalam bentuk piktogram berikut. Setiap satu gambar melambangkan 2 orang siswa sesuai dengan golongan darahnya. Ini anak-anak ya. Ini golongan darahnya O, A, B, AB. Ini banyak siswa yang sudah jelas, anak-anak. Ini ada yang utuh, tapi ada yang separuh. Yang utuh ya seperti ini menandakan 2 orang siswa, anak-anak. Ya, baik, yuk kita menuju ke soalnya. Soalnya menjodohkan anak-anak ini ya. Pernyataan di sebelah kiri berkaitan dengan golongan darah siswa kelas 4A. Pasangkan kelompok golongan darah di sebelah kiri dengan banyak siswa pada kelompok tersebut di kotak sebelah kanan dengan tepat. Ya, memasangkan atau menjodohkan. Kita mulai golongan darah O di sini ya. Golongan darah O kita hitung banyak siswanya, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap anak, setiap satu gambar ini kan 2, berarti 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, berarti 10 anak-anak ya. Kita klik yang O, kita cari pasangannya 10 di sini. Iya, sudah ada garis penghubungnya anak-anak. Kita lanjutkan golongan darah AB. AB kan ini anak-anak ya. AB itu gambarnya gambar utuh, utuh separuh, berarti ini 2, 2, 1, berarti 5 anak-anak ya. AB ini banyak siswanya 5. Nah, sudah ada garis penghubungnya berwarna merah anak-anak. Selanjutnya golongan darah A. A kan ini anak-anak. Yuk kita lihat. 1 2 3 4 4 kali 2 8. Klik. Ini 8-nya di sini. Klik. Nah, selesai anak-anak.